Nah, ayo teman-teman mulai akademia yuk. Oke, ayo. Nah, selama seminggu ini ada kabar apa nih? Kak, aku punya kabar baik, Kak. Ah, kabar baik apa? Kok ketawa-ketawa nih? Baru. Apa nyuri di mana itu? Nyuri ngawai. Beli dong. Tumben beli. Ini hadiah ya. Hadiah ulang tahun dari mamaku. Wes. Ini keren, Kak. Wah, sentuh, wes. Keren banget kan, Kak? Wah. Bagus ya kelihatannya. Ya bagus ya. Wes, seneng banget tuh kelihatannya kamu. Ya, iya dong. HP baru. Iya. Wah, aku juga hari ini punya kabar baru, Kak. Kabar apa? Aku itu, Kak, ujian semester ini enggak pakai nyontek. Walah. Terus gimana nilaimu? Loh, nilainya itu selamat 3 tahun sekolah. Semester ini yang paling bagus, Kak. Wah, selamat ya. Kapan ya aku bisa kayak kamu ya, nilaiku bagus juga. Nah, ketika kalian punya kabar baik, pasti kalian dengan spontan dan senang hati menceritakannya. Betul kan? Ya iyalah, Kak. Itu pasti kan. Kabar baik kan harus dibagi-bagi, Kak. Nah, betul sekali. Kalau begitu menurut kalian, karya penebusan Kristus itu kabar baik nggak? Kabar baik sih. Iya, memang itu kabar baik, Kak. Nah, kalau ternyata itu juga kabar baik, mestinya juga kita harus menceritakannya dengan penuh semangat dan antusias. Oh, iya ya, Kak. Benar juga. Iya, Kak. Aku setuju dengan itu. Oke, kalau begitu, proyek ketaatan minggu ini, kita akan memberitakan Injil kepada minimal satu teman kita, oke? Oke, Kak.